Gagat Maganza. Gemar Gegar Baganza ni adalah selingan inisiatif Aesco untuk mempertambatkan lagi industri muzik Gegar Baganza kita yang dulu tapi kali ini dibersihkan dalam Islamik dan ketuhanan. Kerohanian. Sama juga tu. Maksudnya dia lebih kurang macam Gegar Baganza tapi artisnya lebih Islami, lebih ke arah Hijrah. Hijrah, Hijrah. Siapa yang terlibat dalam tu yang mana abang mainkan? Yang terlibat dalam tiga ni lah. Pindah. Wani. Ana Rafali. Hafiz Abidun. Okey, Rafali juga yang terlibat. Jadi macam mana bila apa berpeluang untuk host untuk Gemar Gegar Baganza ni kan? Sebelum ni kita tahu kalau Fikri dan juga siapa Acik ni memang rancangan yang awak. So bila handle yang ni ada nama tu. Okay, first time jadi host kan? Okay, first time jadi host and then program ni dia program yang lebih kerohanian. So, mungkin diorang ni tak berapa kira-kira macam program ni dia ada punya kita boleh jadi diri kita sendiri tapi berbatas lah. Ada batasan je lah. Okey, jadi apa yang membuatkan korang bertiga bila diorang bagi tahu yang okey, korang kena jadi pengacara untuk Gemar Gegar Baganza ni? Kenapa korang nak terima tawaran tu? Alhamdulillah, benda ni satu-satu benda yang baru. Dan satu momentum atau anjakan paradigma untuk kami lebarkan lagi sayap korang kami macam dalam, dalam industri seni tanah air kita lah. So, paling tidak orang tanya kita kemudian hari pernah jadi host. Korang semua macam mana dengan chemistry korang bertiga dan juga ada tak korang ada tagihkan korang punya tas diary ke ada yang dekat tas ke macam mana? Kita sama tiga kat tas. Setakat kita dah tumbuk dah. Bercumbuk kan? Dah bergaduh. Tadi pun macam tak jumpa korang sikit lah. Hilang mat. Dia pun ni ada. Diary kan ada post-post lain tak selain orang mungkin dia akan di-update semula. Mungkin. Dari setakat ni lah. So yes, ikut kesesuaian dan setakat ni tiga orang ni lah. Okay, tapi macam mungkin orang kat luar sana tahu yang korang bertiga ini merupakan first time jadi host. Jadi, diorang nak tahu lah juga persediaan lah dari segi macam mana nak mengacara tu, ada belajar dari siapa ke. Persediaan tak ada lah. Macam mana Nana banyak tanya pada Cihan, Nabil. Wah, ni yang pro-pro. Calipah Syahira. Siapa lagi? Haiza and adalah Marsha. Kawan-kawan lah kita tanya sebab Nana first time. Tapi diorang dah cakap tak apa, jangan risau. Diorang ni ada post cantik je. Dia boleh cakap banyak. Diorang ni backup lah. Ada post cantik je. Okay, Acik dengan juga Supri. Saya banyak belajar dengan abang. Semua pelawak-pelawak kan. Banyak yang mengajar sebenarnya arwah Arun Sayyid Matrik saya pernah berkolaborasi dengan dia. Dan juga Datuk Ismizal. So, Rihan dan juga tu pun pernah juga. Supri, kelahiran lawak semua lu kan? Lawak pergi pengacaraan ke tengah agama juga. Okey betul. Dia dia lawak semua. Ha ya. Pasti dia bawa masuk ke rancangan yang lain daripada saya belajar yang so orang lain telah dimention tadi. Saya juga telah ambil kelas bahasa KL. Wah. Bahasa KL. Bahasa KL saya. Saya apa teruk saya? Dia dari KL. Saya nak kata shock. Yes, saya kata shock. Akhirnya. Dan Nana juga sebelum ni kan, aku menyanyi. Ni apa pengacaraan ni? Kenapa macam beralih arah ke pengacaraan pula? Okey, sebenarnya ini
kira special project daripada Nana lah. Kalau aku kan, yelah Nana pun berasal dari program ni sendiri, Gegar Vaganza. So, why not diberi peluang oleh Astro untuk jadi host. Takkan kita tak nak terima sebab orang yakin dengan kita, takkan kita tak yakin diri kita sendiri. So, Nana ambil ni sebagai satu cabaran lah untuk Nana. Okay, tapi apa harapan korang bertiga untuk first show nanti pada Sabtu ni eh? Betul, Sabtu ni. Boleh Harapan yang pertama, ini adalah Gemar Gegar Vaganza. Di mana orang jangan salah anggap program ni tak boleh nak heboh. Sebab dia adalah berbentuk ke arah ke Islamik dan juga ke rohaniah. Bukannya kita terus pada nasyid, ya tak? Dia ada juga kandar beritas, dia akan nyanyi lagu walk, dia akan nyanyi lagu ballad. Semua dia berkonsepkan sikit ketuhanan. Dia cakapkan ketuhanan, tuan-tuan dan perempuan. Syariah compliance lah. Betul. Okay, thank you so much kepada Nana, Aceh dan juga Fiti. All the best untuk first show pada Sabtu ni. Okay, itu sahaja H-Live untuk malam ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow kami di Twitter. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.